telah dijelaskan bahwa frekuensi bunyi tertinggi yang masih dapat didengar oleh manusia adalah 20.000 Hz. Frekuensi bunyi di atas ini disebut frekuensi ultrasonik. Frekuensi ultrasonik banyak dimanfaatkan dalam bidang industri, medis, dan sonar. Ada beberapa alasan digunakan frekuensi bunyi ultrasonik, di antaranya panjang gelombang pendek, difraksinya kecil, dapat mendeteksi benda-benda kecil, dan tidak dapat didengar. Sel, Marcel, bangun! Sel, bangun Sel! Marcel, bangun! Sel! Terlaluan, Marcel! Ayo, Ben, usaha! Sel! Jangan sampai gara-gara Marcel tidak datang, tim basket kita kalah. Tenang, tenang, tenang aja, Rick. Kau mau apa? Kebakaran, kebakaran! Kebakaran! Sudah. Kebakaran, kebakaran! Sudah. Belum bangun juga dia. Terlaluan, Marcel. Sebentar, sebentar. Aku ada ide. Apa? Oke, ini. Jangan, bahaya. Udah, tenang aja, gak apa-apa. Aduh, apa tuh sakit banget, aduh. Aduh, apa tuh? Aduh. Aduh, sakit, dok. Dikorek-korek ya? Hah? Bukan, dok. Tapi gara-gara dia. Saya sudah larang, dok, tapi... Saya kesal sekali, dok. Dia dibangunkan susah sekali, maka saya terpaksa memakai petasan. Ben, kalau sampai kuping saya cacat, mau tanggung jawab? Maaf, saya memang salah. Betul, tidak semua frekuensi itu mampu ditangkap oleh telinga manusia. Kapasitas kita itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, atau dikenal sebagai frekuensi audio, atau audible range. Nah, jadi bunyi di bawah audio disebut infrasonik. Sedangkan bunyi di atas audio disebut ultrasonik. Kalian tahu kan? Para penggergaji kayu di hutan atau orang yang sedang melakukan latihan menembak itu selalu menyumbat telinganya untuk melindungi pendengaran mereka. Betul, dokter. Nah, itu sangat berbeda dengan kelelawar. Kelelawar itu justru memanfaatkan pantulan bunyi ultrasonik untuk menentukan navigasi di dalam gua yang gelap. Dikenal juga sebagai sonar, sound navigation and ranging. Dalam berbagai aplikasinya, sensor sonar ini umum digunakan untuk menentukan jarak dari sebuah objek. Gelombang apakah yang digunakan kelelawar untuk mendeteksi benda di sekitarnya? A. Gelombang mekanik. B. Gelombang transversal. C. Gelombang longitudinal. D. Gelombang audio. E. Gelombang ultrasonik. Betul. Jawabannya adalah A. Gelombang ultrasonik. Kalau tidak salah, sonar juga dapat digunakan untuk melacak lokasi benda di bawah air ya, dok? Betul.
Dengan teknik pantulan pulsa ultrasonik sonar, kita bisa menentukan kedalaman laut, keberadaan kapal yang karam, lalu menentukan posisi kapal selam atau sekelompok ikan. Bahkan kita bisa mengetahui struktur di dalam bumi. Instrumen yang memancarkan pulsa ultrasonik disebut fotometer. Apa saja yang dilakukan sensor untuk mendeteksi suatu objek? Nah, pertama, sensor itu memancarkan sinyal ultrason dengan frekuensi sekitar 50 kHz. Nah, kedua, sensor mendeteksi waktu pantulan lewat receiver sejak sinyal tersebut dipancarkan dalam satuan detik. Ketiga, sensor menghitung jarak objek yang terdeteksi dengan rumus D sama dengan V kali delta T dibagi 2. Untuk mengukur kedalaman laut, digunakan gelombang ultrasonik. Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang sejak dipancarkan hingga diterima kembali di kapal, 1,6 detik. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air laut 2.500 meter per detik, berapakah kedalaman laut tersebut? Pembahasan. Diketahui T sama dengan 1,6 detik, V sama dengan 2.500 meter per detik. Dengan menggunakan persamaan D sama dengan V kali delta per 2, sama dengan 2.500 kali 1,6 per 2 sama dengan 1.200 meter. Jadi pada dasarnya, sensor sonar bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang suara, di mana dalam hal ini, variabel yang diukur adalah waktu pemantulan sejak gelombang tersebut dipancarkan. Sensor sonar memiliki jangkauan deteksi yang relatif lebih luas. Selain untuk mengukur kedalaman laut, fungsi sonar lainnya apa, Dok? Untuk mendeteksi retak di dalam struktur logam atau beton, juga digunakan pemindai ultrasonik. Jika ada retakan di dalam logam, pantulan ultrasonik dari retakan akan terdeteksi. Sonar dalam kamera foto digunakan untuk mengatur fokus agar otomatis mengatur gema yang dikembalikan oleh objek ke kamera. Sedangkan pada mobil, sensor sonar digunakan untuk mendeteksi objek terdekat dari mobil, seperti pada saat kita akan parkir. Seekor kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik. Waktu yang diperlukan mulai gelombang dipancarkan hingga kembali adalah 0,8 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, berapakah jarak kelelawar itu dengan benda di depannya? Pembahasan. Delta T sama dengan 0,8 detik. V sama dengan 340 meter per detik. D sama dengan V kali delta T per 2 sama dengan 340 kali 0,8 per 2 sama dengan 136 meter. Lalu aplikasinya dalam bidang kedokteran apa, Dok? Nah, ketika pulsa-pulsa ultrasonik menumbuk sebuah dinding, pulsa-pulsa tersebut sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Pulsa-pulsa tersebut mengenai sebuah perbedaan massa jenis, yaitu
pada bidang batas antara udara dan dinding. Nah, di dalam tubuh manusia, pulsa-pulsa ultrasonik dihasilkan oleh organ-organ dan jaringan-jaringan dengan massa jenis yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan massa jenis dimanfaatkan di dalam pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Sebagai contoh, pemindaian ultrasonik dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut seorang ibu yang hamil yang mengamati gambar dari janin. Dengan mengamati janin, seorang dokter dapat memonitor pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan janin. Mirip pemeriksaan dengan sinar X ya, Dok? Oh, sangat berbeda. Karena pemeriksaan atau pengujian dengan ultrasonik dikenal sebagai pengujian yang tidak merusak, non-destructive testing atau NDT. Teknik pemindaian ultrasonik juga digunakan untuk memeriksa hati, untuk mendeteksi pasien ada indikasi kanker atau tidak, dan juga pada otak. Efek Doppler telah digunakan cukup sukses untuk memonitor aliran darah melalui suatu pembuluh nadi. Gelombang-gelombang ultrasonik dengan frekuensi 5 hingga 10 MHz diarahkan menuju pembuluh nadi, dan suatu penerimaan akan mendeteksi sinyal hamburan pantul. Frekuensi tampak dari sinyal pantul akan diterima bergantung kepada kecepatan aliran darah. Pada alat ultrasonografi atau USG, sifat dari gelombang ultrasonik yang digunakan dalam pemeriksaan organ tubuh adalah sifat A. Interferensi, B. Refleksi, C. Refraksi, D. Difraksi, E. Polarisasi. Jawaban yang benar adalah D, difraksi. Untuk mengingat materi yang kita pelajari, mari kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Frekuensi bunyi tertinggi yang masih dapat didengar oleh manusia adalah 20.000 Hz. Frekuensi bunyi di atas ini disebut frekuensi ultrasonik. Kelelawar memanfaatkan pantulan bunyi ultrasonik untuk menentukan navigasi di sekitar kegelapan atau dikenal dengan istilah sonar. Teknik pantulan pulsa ultrasonik sonar bisa untuk menentukan kedalaman laut, letak kapal karam, posisi kapal selam, mendeteksi sekelompok ikan, bahkan untuk mengetahui struktur dalam bumi. Instrumen yang memancarkan pulsa ultrasonik dinamakan fotometer. Sensor menghitung jarak objek yang terdeteksi dengan rumus. D sama dengan V kali delta T per 2. Sonar dalam kamera foto digunakan untuk mengatur fokus. Pada mobil, sensor sonar untuk mendeteksi objek terdekat dari mobil seperti saat parkir. Pulsa-pulsa mengenai suatu perbedaan massa jenis, yaitu pada bidang batas antara udara dan dinding. Pemindaian ultrasonik dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut seorang ibu hamil yang mengamati gambar sebuah janin. Dengan mengamati janin, dokter dapat memonitor pertumbuhan,
perkembangan dan kesehatan janin. Teknik pemindaian ultrasonik juga digunakan untuk memeriksa hati untuk mendeteksi pasien ada indikasi kanker hati atau tidak, dan juga otak. Efek Doppler telah digunakan cukup sukses untuk memonitoring aliran darah melalui suatu pembuluh nadi. Dari pengukuran kedalaman laut yang memiliki kedalaman 1 km, gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke laut terdeteksi 1,25 detik. Berapakah kedalaman laut jika gelombang ultrasonik terdeteksi kembali setelah dipancarkan dari kapal 2 detik kemudian? Pembahasan. T sama dengan 1,25 detik. D sama dengan 1 km sama dengan 1000 meter. V sama dengan 2 kali D per delta T sama dengan 2 kali 1000 per 1,25 sama dengan 1600 meter per detik. Untuk delta T sama dengan 2 detik, V sama dengan 1600 meter per detik. D sama dengan V kali delta T per 2 sama dengan 1600 kali 2 per 2 sama dengan 1600 meter.